Artinya anak angkat juga, artinya kan kemungkinan bisa juga itu. Artinya nanti kan memang sempat ada keinginan dari Ibu Siti ini bahwa kalaupun nggak bisa dipulangkan atau mustahil karena udah berat hati ya, karena udah rasa sayang sama anaknya, ada keinginan juga yang dia tinggal di Indonesia jadi warga negara Indonesia. Nah, dari imigrasi sendiri dan bisa membantu. Dan dia juga ada keinginan untuk menganggap anaknya sendiri. Ya. Ada, dari imigrasi sendiri ada maksudnya menjembatani untuk komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri atau seperti apa ini? Ya, jelas itu akan kami komunikasikan pertama dengan negaranya. Setelah nanti ketemu negara yang nggak ada, keluarganya tidak mau menerima lagi, terus negaranya juga masih melindungi, bahwa dia orang asing, terus nanti ada niat Ibu Siti untuk mengadopsi si anak tersebut, akan kami fasilitasi untuk adopsinya itu. Pertama saya sudah berbicara, saya akan mengundang Kepala Dinas di Dukcapil, terus kedua pihak Pengadilan Negeri Karawang, terus dari pemerintah Pemda setempat, dan juga dari imigrasi, dan juga dari kantor pusat, yaitu dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait kewarganegaraan nantinya. Itu ada yang akan kami langkah, akan kami tempuh langkah. Hal apa kalau terjadi karena ini warga tidak menerima, tapi negara yang melindungi, dan Bu Siti ada niat pengen supaya tinggal di sini aja dia Jawa, dan juga bisa saja nanti Ibu Siti mengadopsi si anak tersebut. Jadi seperti itu langkahnya. Tapi saya juga jangan menjadi ini hanya sekedar ini, jangan menjadikan komoditi gitu. Betul enggak? Iya kan? Jangan kalau kita sudah ikhlas, ya mungkin hanya mengeluh, bisa mengeluh sama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!